Ini geng, sekarang gue lagi siap-siap ya. Ini jam 6:30 pagi. Hari apa nih ya? Ini tanggal 5. Hari Rabu. Tanggal 5 Juni 2024. Dan sekarang gue masih berada di kota Banjarmasin ya. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Banjarbaru di daerah Kiram. Itu ada wisata air gitu sih ya, air sungai gitu. Sungai dengan arus agak deras, namanya Air Terjun Janda Beranak Tiga ya. Namanya cukup unik banget dan mengandung filosofi di masa lalu gitu. Gue bareng sama teman-teman dari Kota Banjarmasin, berlima sih. Nanti kita mampir di Loktabat sebentar untuk beli logistik. Kemudian lanjut langsung ke TKP ya. Dan kalau dari Banjarmasin sih perjalanan mungkin 1,5 jam ya. Sekitar 60-70 km, dan nanti ikutin aja perjalanan ya. Mantap. Oh iya, sebelumnya sih gue udah pernah ke air terjun ini. Untuk video gue yang sebelumnya itu ada di deskripsi, lo cek aja di situ ya. Mantap. Oke geng-geng, sekarang gue mau berangkat ya. Ini udah jam 6:30. Tadi janjian jam 6 ternyata molor ya, 1/2 jam. Cuacanya mendung, tapi mudah-mudahan sih nggak hujan hari ini ya. Oke mantap, langsung aja kita jalan karena perjalanan ini sekitar ya 1,5 jam sampai 2 jam lah ya. Mantap ya. Kempes ya? Kempes nggak? Kempes lah. Yaudah, tambal nanti. Oke ya, sekarang pagi ini kita masih berada di Kota Banjarmasin. Ini di depan G-Time. Kita mau berangkat ya. Ya, akhirnya setelah perjalanan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, kita sampai di wisata ini pedesaan ya. Tuh ya. Selamat datang di destinasi Air Terjun Janda Beranak Tiga Desa Kiram. Tapi airnya nggak deras-deras banget sih, dengan view perbukitan ya, dan hari ini mendung sih. Semoga nggak hujan ya, karena kita mau membuat api untuk memasak ya. Ternyata kita kedatangan seorang vlogger papan atas ya, dengan tongsisnya itu yang kece-kece badai kan. Ini sebenarnya wisata alam pedesaan. Ada ikannya nggak ya? Enak nyari ikan nih. Ih, itu banyak ikannya tuh. Hah? Oh, sana loh, di atas. Wow. Ini, Pak. Tancap bendera nih, tancap bendera. Wah, mantap nih, mantap dah. Stop. Sekarang kita mau nge-camp di sini ya, geng. Kita rehat dulu sejenak ya di pos ini, pos 3 nih kayaknya nih. Ya, nanti kita coba explore karena kita masih panjang juga waktu di sini. Sekarang kita mau istirahat dulu, ngopi sama sarapan dulu ya. Mantap. Cari kayu itu tuh hunting bagus nah, mun di atas tuh ada basah. Hey, ranting. Kayu lagi, cari kayu. Oke, sekarang kita lagi ada di pos 3 ini ya. Pos 3 untuk menuju ke aliran yang paling puncak. Ini masih di air terjun. Air terjun, bukan air terjun sih, sebenarnya lebih kepada sungai ya. Sungai di daerah aliran dari Geopark Meratus ya. Thank you.
Allah madahat ini hidup dalam melihatnya lemah dan luka. Oke geng-geng, sekarang kita lagi bikin tempe mendoan. Kita lagi santai-santai di pinggir sungai ya. Mantap. Ya, sesekali memang kita harus berendam di sungai geng ya. Sungai kecil seperti ini. Nah ya, di tengah kesejukan alam yang masih sangat-sangat liar ya. Ini adalah aliran dari sungai Janda Beranak 3 ya. Janda Beranak 3. Mungkin kita akan mandi-mandi sebentar ya, geng. Untuk air terjun Janda Beranak 3 ini sebenarnya ya cuman aliran sungai aja sih ya. Tapi cukup enjoy juga buat jalan-jalan yang gak terlalu jauh dari pusat kota. Kalau dari Banjarmasin ini 2 jam lah ya, 1 jam setengah sampai 2 jam. Kalau dari Banjarbaru itu sekitar ya 1 jaman aja lah ya perjalanannya. Dan cukup bagus, biaya masuknya itu 15.000. Kemudian view-nya ini sungai di tengah hutan gitu. Di sini juga bisa bakar-bakar ya, bisa nyalain api. Tadi juga kita habis masak juga makan. Kemudian biaya masuknya cuma 15.000 aja. Ada fasilitas toilet, ada juga untuk tempat parkirnya juga ya. Habis ini kita mau mandi-mandi, setelah itu ya kita mau balik lagi ke Kota Banjarmasin ya, oke. Untuk lokasinya kita taruh di link deskripsi. Ya kali aja lo mau datang ke sini.